Halo sahabat semua, di minggu pagi ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan melihat keseruan sebuah komunitas pelot yang ada di Bekasi. Nah, kebetulan kali ini mereka sedang melakukan atau mengadakan acara lomba dan temu silaturahim sesama pecinta pelot. Pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang hobi yang unik, yaitu hobi free fly burung. Saya sekarang berada di lapangan yang sedang mengadakan silaturahim pecinta perot di wilayah Bekasi. Nah, kebetulan ada lomba juga. Yuk kita ikuti bagaimana keseruan acara ini. Ya udah, intinya kita buka acara ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Terima kasih. Hai, halo. Apa nih, Om? Acara ada perlombaan kecil-kecilan. Oh, perlombaan. Kali itu silaturahim ya, Om ya. Iya, silaturahmi. Yang penting ya silaturahminya atau komunitas free fly. Oh, oke, makasih, Om. Oke, makasih. Halo, gimana Om Ari kabarnya? Baik. Wah. Nomor 3 058. Halo juri. Halo bro. Sukses terlalu. Semangat ya. Semangat. Panas-panasan, walaupun panas-panasan kita harus panas. Iya. Yang dinilai apa sih, Om? Kalau di play ini terbang di durasi menit terakhir, Om. Oh, yang gitu. Ini, yang paling lama ya? Paling lama, Om. Terus singgap di? Di ownernya masing-masing. Oh gitu. Paling lama berapa menit, Om? Ini kita lomba durasi maksimal 5 menit, Om. Oh, setelah 5 menit lebih gugur ya? Kita diskualifikasi. Oke, makasih Om Jinyo. Ya, Om. Oke, instruksi dari tim juri. Masing-masing peserta sudah siap. 2, 3, go!
burung-burung ini diterbangin. Juri perhatiin burung masing-masing. Yang memiliki durasi lebih lama. Juri jangan lupa mencok atau hinggap di partnernya dengan tepat, itulah pemenangnya. Juri jangan lepas pantang.